Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan saya, masih tetap di Elton Sakura Gym. Semoga untuk Anda yang selalu menyaksikan video-video saya, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Dan selalu diberi kesehatan yang sesehat-sehatnya. Ya. Ya pemirsa, ini ada satu tutorial. Bang Elton, banyak sekali pertanyaan seperti ini nih. Bang, itu tabung freonnya masih pakai R22? Emang bisa bang diisi pakai freon R32? Atau bisa juga emang diisi sama freon R410? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, banyak sekali yang dilontarkan oleh para pemirsa ya, dimanapun berada. Ya begini pemirsa, untuk pengisian ulang tabung freon ya, itu tidak ada peraturan atau tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan untuk kita menggunakan freon, tabung freon R22 kita isi dengan tabung freon R32. Tabung freon R22 kita isi dengan freon R410A. Loh, emang enggak kenapa-napa, Bang? Ya. Tidak kenapa-napa, jawabannya sah-sah saja. Yang penting semua isi dari tabung freon R22 itu sudah dihabiskan ya, sudah dibuang ya, sudah habis semua. Bisa kita gunakan dengan mengisi ulang R410 atau R32. Jadi yang penting sebagai teknisi kita tidak mencampurkan ya isi freon tersebut. Misalnya R22 kita campur dengan R32. Misalnya R22 kita campur dengan R410. Loh, emang kalau dicampur kenapa, Bang? Ya, kalau pencampuran sampai terjadi ya, itu akan bisa bermasalah pada bagian mesin kompresor. Mungkin ya, bisa bermasalah. Mungkin juga pemakaian listriknya berbeda. Yang tadinya low watt kita gunakan pencampuran jadi tidak low watt kembali. Terus tabung freon R22 bisa diisi R410 dong bang? Bisa, sah-sah saja dan tidak ada larangan dari pihak manapun ya. Untuk pengisian ulang kita untuk sebagai teknisi yang penting kita jujur ya. Kuncinya adalah jujur ya. Karena kejujuran itu adalah suatu kepercayaan dari masyarakat semua. Ya pemirsa, jadi intinya tabung R22 ya bisa digunakan untuk pengisian ulang R410 atau R32. Jadi bebas ya. Yang penting tidak mencampur. Oke pemirsa, semoga trik berikut ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan semoga untuk Anda yang selalu menyaksikan video saya, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya dan selalu diberi kesehatan yang sesehat-sehatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalam dan salam sukses selalu.